Kemunculan Hamka Hamzah dalam jersey Tanding Rans menciptakan pemandangan unik, mengingat peran sebelumnya ia sebagai manajer. Banyak yang kaget mengira bahwa ia telah mengakhiri karir sebagai pemain. Rans Nusantara FC mengalami kondisi memprihatinkan dengan serangkaian hasil buruk, termasuk puasa kemenangan selama 12 pertandingan. Dengan 8 kekalahan dan 4 hasil imbang, mereka saat ini menempati posisi 13 di klasemen Liga 1 2023-2024 dengan perolehan 33 poin. Pelatih Rans Nusantara FC, Francis Wewengkang, mengungkap bahwa meskipun nama Hamka Hamzah tercantum di daftar susunan pemain, tim tetap mengalami kekalahan dengan skor 3-4 melawan Persik Kediri di Stadion Brawijaya pada Jumat 8 Maret 2024. Hamka berperan sebagai pemain tambahan di posisi belakang, menggantikan pemain asing yang absen karena cedera. Francis menyatakan bahwa pertandingan melawan Persik Kediri dirasakan sangat sulit. Meskipun Rans berhasil mencuri gol terlebih dahulu, skor akhir adalah 4-3 untuk tuan rumah Persik Kediri. Adapun keempat gol dari tuan rumah Persik diciptakan oleh Flavio Silva pada menit ke-29 dan 71, Ze Valente pada menit ke-58, dan Anderson pada menit ke-84. Sedangkan gol dari Rans Nusantara diciptakan oleh Mitsuru Maruoka pada menit ke-2 dan ke-96, serta Daniels pada menit ke-55. PSBS Biak berhasil keluar sebagai juara Liga 2 pada musim 2023-2024 setelah unggul agregat 6-0 atas Semen Padang. Pada leg pertama, PSBS Biak menang 3-0, dan di leg kedua, mereka meraih kemenangan 0-3 di Stadion Haji Agus Salim, Padang pada Sabtu 9 Maret 2024. Meskipun terjadi insiden flare yang memaksa laga dihentikan pada menit ke-81, skor akhir tetap 0-3 untuk PSBS Biak atas Semen Padang. Pertandingan final leg kedua Liga 2 2023-2024 tersebut mendadak berubah mencekam karena supporter yang menyalakan flare, menyebabkan stadion dipenuhi asap tebal. Selain mengalami kekalahan, Semen Padang juga berpotensi dihadapkan pada sanksi karena ketegangan yang terjadi di lapangan. Insiden tersebut terjadi pada 10 menit terakhir, di mana flare bahkan jatuh di lapangan, mengakibatkan pertandingan tersebut dihentikan. Meskipun pemain dari kedua tim menunggu dalam kondisi penuh asap, situasi semakin memanas ketika sejumlah penonton masuk ke dalam lapangan. Pertandingan terpaksa dihentikan lebih lama karena suasana yang tidak kondusif. Beberapa supporter bahkan berusaha keluar dari stadion untuk menyelamatkan diri akibat kepulan asap. Di sisi lain, Dewan Penasehat Semen Padang yaitu Andre Rosiade memberikan imbauan agar supporter mematikan flare. Akan tetapi, butuh waktu lama suasana stadion kembali kondusif.